Halo Geeks, apa kabar? Seperti biasa, kita bakal lihat ada berita terbaru apa aja hari ini, ya? Let's see. Nah, di sini Rainbow ini dia tentang apa ini ya? Bentar aku lihat si plus. Oke, nah sini si apa ini? Oh, web assembly from scratch. Wow. Ini biasanya pakai apa? Nah, C++ atau Rust kan. Jadi ini WebAssembly ini kalian harus monitor nih. Ini sangat cepat perkembangannya, dan kalau dulu Java ya, promise-nya itu Java itu write once, run everywhere gitu ya kan. Padahal kenyataannya write once debug everywhere atau looks like crap everywhere gitu. Tapi it works lah ya. Nah, tapi ini WebAssembly ini bakalan jadi something yang mungkin bisa mewujudkan janjinya si Java itu gitu kan. Jadi dia bisa di web, bisa di mobile, bisa di mana aja kan. Jadi dan dia itu ringan gitu. Nah, tapi yang paling genjot di sini adalah Rust ini dari Mozilla kan. Nah, ini dia mengeksplor dari scratch. Dia ini mungkin kalian bisa coba-cobain lah ya. Ini di mana dia bikin ini, Windows kayaknya. Nah, ini ada what-nya di compile. Harus dia belajar ini. Ini oke, okay. Dia langsung coding assembly-nya mah keras sekali. Biasanya bisa pakai Rust di compile ke assembly ya. Ada juga ini bytecode alliance. Ini mereka ini bikin kayak assembly interface dan yang lain-lain ya. Terus Mozilla ada si Lynn Clark itu, dia WASM-nya dia punya ya, ini keren-keren sih si Lynn Clark ini, misalnya kayak yang ini kan bagus loh. Tengok ya penasaran pasti kalian. Tuh ini gambar-gambarnya lucu nih ya kan, aplikasi crash data leak ya kan. Jadi WebAssembly itu dia very batasin kita lah ya, keras lah ya kan, safe kayak bisa, tapi bisa leak ya kan, grid power grid responsibility kata Uncle Ben ya kan. Nah ini ya, ini kayak gini, knock ini harus permisi dulu nih ya. Jadi ini kalian watch out lah carefully ya. Jadi setiap kali apa ada perkembangan di WSM itu kalian coba liatin. Alright, kayaknya cukup ya Geeks nih hari ini. Kita lanjut besok lagi. Kalau ada pertanyaan boleh langsung komen ya di sini langsung. Kalau misalnya pengen coba visit ya LinkedIn sama Udemyku untuk bahasan yang lebih advance dan detail. Great, have a great day, stay safe and see you soon.